toy. Tuan Tuan Mali Tuan is number one. The Doctor takes your bajingan. Ngapain lu liat-liat gua? Subscribe lah anjing. Like juga jangan lupa. Bikin Layla di jam Layla Tos Titan mode ya. Udah lama banget kita nggak mainin Layla guys ya. Nah hari ini gue mau bikin Layla. Nah Layla ini ya bisa sakit banget gitu guys ya sebenarnya. Waktu itu inget banget waktu di Dream Match 7 tuh gue dibantai sama Layla guys ya. Laylanya tuh zaman masih pakai rune yang kalau ngekill tuh dari gen mananya tuh berapa ya, masih belum di nerf lah ya. Kalau sekarang tuh di nerf 30% guys ya. Tapi menurut gue masih oke kalau misalnya kita bisa dapetin itu ya. Ditambah ya kalau misalnya ya kita dapat Magic Crystal nih, kalau nggak ya Astro ya atau Immortal ya, atau ini yang lain yang bisa nambah-nambah damage guys ya, atau Lancer juga oke gitu ya. Nah yang pasti kita bakal ngaktifin ini guys ya, ada aspiran nih naikin 25% damage. Misalnya paling kita ngaktifin Archer guys ya. Nah untuk sinergi lanjutannya paling kita tergantung sama Magic Crystal yang kita dapat aja gitu ya, kita sesuaikan aja ya. Oke, jadi tanpa banyak cangcing-cengcong, seperti biasa gua akan mengambil parfum Morris andalan kita guys ya. Harganya cuma 35.000 aja, ini sangat worth it buat kalian beli dan kalian pakai setiap hari ya. Pakainya boros-boros aja guys ya, ini belum habis-habis cok ya, belum habis-habis guys ya. Ini masih dengan botol yang sama yang udah pernah jatuh, gompel doang gitu guys ya, nggak pecah botolnya. Ini bagus banget. Dan satu lagi guys ya, ini worth it juga buat kalian beli ya. Jadi kalian kalau bisa punya dua parfum guys ya, yang Morris sama Honeyset Effect. Honeyset Effect ini bisa kalian pakai seminggu dua kali atau tiga kali buat ngedate-ngedate aja gitu ya. Buat hariannya ini biar kalian wangi setiap hari, everyday ya. Dan buat kalian yang mau top up langsung ke emilystore.id guys ya. Oke, langsung saja kita gaskin ke gamenya, let's go. Oke, lawan kita ada yang pakai Tars 3 biji ya, again and again seperti biasa guys ya. Ramai yang pakai Tars 3, wah ada yang main Yuki juga nih, kemungkinan bakal main Arlott ya. Ada Vale 2 sama Remy ya, ada Layla juga guys. Oke, kita langsung sikat Laylanya guys ya. Enaknya kalau kita bikin Layla Taten nih dari awal banget kita udah bisa langsung nyari stacknya gitu ya. Oke, let's go. Semoga nanti aspiran-aspirannya nih dapat blessingnya bagus guys. Jadi kayak si bisa dapat blessing Marksman juga gitu ya, biar kita pakai Marksman-nya nggak perlu banyak-banyak ya. Atau nggak blessing WM juga boleh gitu ya, biar ada life delay juga. Let's go. Oke, untuk battle spell kayak kita nyari attack speed aja ya. Semoga keluar Inspire guys, soalnya kita lebih butuh attack speed sini. Oke, very very good ya. Fire kita dapat guys ya. Oke, ini bisa bintang 2 guys ya. Kita taruh dulu ya. Gua enggak tahu nih Layla gua udah bisa menang apa enggak ya di arena ya. Ini kita ambil dulu. Kita belum ada life steal ya. Baru nyalain sinergi Marksman 3 biji gitu guys. Ya lawan kita, waduh lawan kita Popol guys ya. Popol oke aman ya. Dia megangnya Retri ya. Retri ini di awal nih belum ada efeknya nih harusnya. Dia belum nge-kill soalnya kan. Harusnya kita bisa menang dengan Inspire. Let's go. Nice, stack pertama Layla di Jabla Ratos. Oke. Kita butuh 15 stack ya guys ya. 15 stack dan juga level 3 untuk bikin Layla ini jadi Titan coy. Biar Laylanya gede ya, segede gaban. Nah, inilah ya. Oke. Kita lihat dapatnya blessing WM, nice banget. Nah, ini kita ganti aja. Oke, kita gas aja kali ya. Kita up level aja deh guys ya. Biar WM-nya lah, biar Layla kita nih kemungkinan menangnya di arena ini lebih gede ya dengan adanya life steal dari WM. Aduh, tapi lawan kita Lance Astro. Nah, ini susah sih guys. Ya, kayaknya kalah ini kita, coy. Layla kita yang kalah ya, tapi ini kita masih bisa menang sih. Set. Angela. Makan tuh. Nice, itunya mati ya, guys ya. Aman, masih ada Angela, gua darah masih banyak, guys. Yuk, sekali ulti buyar nih. Ulti. Set. Oke, okay, nice. Gak apa-apa ya. Kita kehilangan stack sih di Laylanya, cuma it's okay, no problem. Kita lihat. Ada Immortality of Diversity, guys ya. Gila loh. Ah, ini sih perfect banget, guys. Layla Immortal. Wih, ada Martis, guys. Oke, okay, langsung kita gaskan, guys ya. Kita nyalain biar kita langsung nyari stack-nya nih, guys. Nah, ini segar banget sih, guys ya. Layla Titan Immortal ini sangat-sangat excited. Kita kumpulin stack-nya dulu nih, guys. Pasti ini tiap ronde minimal kita dapat satu stack lah ya. Sama Layla ini ngumpulin stack-nya harusnya lebih gampang ya, karena kalau ulti kan dia se-area gitu ya. Oh, lawan kita grok slow. Aduh, jangan kalah dong. Jangan kalah dong. Aduh, grok darahnya tebel guys, dia nyalain guardian, cok. Cocote, cocote. Ah, Layla gua jangan mati. Dikit lagi. Aduh, mati Layla gua, cok. Wah, nggak dapat stack kita guys ya.
Nggak dapat stack Titannya, nggak dapat stack ininya juga Immortal ya guys. Kalah pula Kampetos dia. Oh dia ingin WM juga guys. Yuki 3 ya main kawan kita tadi. Oh kita masih paling terakhir ngambil ya guys. Kita lihat dulu itemnya ya. Itemnya sih bagus-bagus cok. Dapat item sisaan pun gak masalah gua. Oke okay. S-Claw please. Oh oke okay. Dapat S-Claw. Oke okay, aman. Buat memastikan kemenangan kita di arena guys. Ah oke okay. Ada Mia. Kita bintang 2-in dulu Mianya ya. Duit kita gak nyampe 10 gold guys. Siapa nih Lunox. Oke okay, Lunox. Harusnya bisa menang ya kita ya. Ada megang S-Claw nih guys. Lifesteal dari S-Claw sama dari WM 2 biji. Oke, mantap sekali lifesteal-nya guys ya. Let's go. Mulai mengumpulkan stack kita. Sadar. Iya kan? Oke, stack immortal-nya baru 2 guys. Ayo Layla, kasih lagi. Layla, kasih paham. Aduh, anjir diambil Mia, cok. Oke, oke 3 stack ya Layla gue ya. Oke, let's go. Oke, lawan kita Lolita guys. Slow aja. Layla kita ini darahnya tipis banget, cok. Cuma 3000-an ya. Kita punya Inspire sama Hexclaw. Itu kita 3 ya, stack kita guys. Ayo, nambah lagi nih. Oke, 4 stack ya. Stack immortal kita. Ayo, nambah lagi Lasit Layla. Aduh, kasih Layla dong, Lasitnya dong. Dari Layla sang pencari nafkah jadi Layla sang pencari stack nih guys. Aduh cok, gak dikasih Lasitnya loh Layla gua. 4 stack baru guys. Kayaknya duit kita 20 akhirnya. Blazing Blast sih oke sih nih guys. Kita refresh dulu coba, Gold Hunter jelek. Mystic Cuisine juga sebenarnya oke sih. Tapi kayaknya ini aja deh guys ya. Kalau kita dapat item attack speed ini gacor banget soalnya pakai rune yang ini guys. Musuh auto kebakar-bakar ya. Tapi pakai yang tadi sebenarnya juga oke ya, ngisi 10 mana ya. Jadi kayak biar ultinya tuh lebih cepat gitu guys. Ada Hexclaw lagi ya. Oke sih, cuma nggak bisa kita pakai di Layla ya. Kita pakein di lain bisa aja ya. Cuma sayang aja gitu. Segini aja udah cukup sih si Layla gue. Kita level dulu ya, masukin ini dulu guys. Lumayan buat TP-TP ya. Oke, Irtel gue bintang 2. Ada Layla lagi guys ya. Semoga Layla gue ini dapat ininya WM ya. Biar kita bisa jadi 4 WM. Nanti atlasnya kita ganti sama Ruby ya. Biar lifesteal lebih gacor. Wih, lawan kita sama-sama Layla. Oke, kita lihat guys ya. Layla kita immortal bos. Megang Hexclaw. Slow aja, the power of lifestyle, tembak, dar. Sakit gak tuh, 5 stack, oke okay. Kita dapat double stack nih guys, stack titan sama stack ini ya. Ayo Layla, kasih Lasit. Anjir cok, diambil mulu Lasitnya. Cok, Layla gue gak dapat Lasit. Sedih banget ini Layla di jaman atas guys. Nah, ada Ruby nih guys. Bas, bang, oi, kita keluar dulu ya Layla, kita cari satu lagi guys. Oh ada ini nih, Atlas. Jual aja ya, ini kayaknya ambil ini Atlas, jual aja guys. Kita gak pakai juga ya. Oke, lawan kita Loi ya. Harusnya kita menang juga nih. Ada yang banyak yang main Layla guys ya. Oh dia hypernya Layla juga nih, Mighty nih. Mentars 3. Layla, dar. Ah, sakit gak tuh. Wits, dia Layla kage buncin guys. Slow kita Layla immortal, meledak-ledak gak tuh. Tembak, dar. Buyar langsung. Udah 9 stack ya guys ya, langsung ya. Nikmat sekali. Oke sih dia Teo. The power of Layla di Jabal Latos. 11 stack, mantap. Wah ini kalau 50 stack sih ngeri banget ini Layla nih. Ngeri parah nih. Apalagi kalau kita dapat golden stack guys ya. Attack speed super gacor ya. Yuk Layla ya. Wih, kita bisa nyalain 4 aspiran nih guys. Belum dikasih Laylanya ya. Si bintang 1 kita cok. Di carry-carry Layla di Jabal Latos bintang 1 guys. Musuh gua gak ada harga dirinya nih. Dibantai-bantai Layla bintang 1. Waduh lawan kita Vale. Oh enggak nih. Wah lawan kita Arlott ya. Arlott Yuki 3 cok. Langsung mencret anjir Layla gua. Kejam cok. Wah ini bahaya nih. Kalau Arlottnya masuk kandang mulu kita guys, Layla kita kagak bisa berkembang biak nanti nih. Cocote, cocote. Kalau lawan Vale masih mending ya guys ya. Masih bisa menang kita kayaknya kalau di arena ada lifesteal. Lawan Arlott mah bisa. Udah begitu megang DHS lagi dia guys. Ada BOD, boleh sih BOD. Atau enggak penurun karir. Atau ini juga boleh sih. Penurun karir diambil. Oke, masih ada Domi guys. Gak apa-apa, bagus juga ya. Buat nambah ini kita juga, nambah darah ya. Kita pasangin di Layla dulu aja. Kita ngerol lagi ya. Ini kayaknya gak usah di retail ya. Kita gak perlu bintang 3 retail guys. Nah, Ruby kita lihat dapat apa. Dapat marksman. Bentar guys. Nah ini kita bisa si Layla dulu. Kita bisa ngaktifin 4 ini guys. Nah biar Layla kita naik damage nya naik guys. 25% ya. Oke. Gila guys. Lihat Layla di jam Layla. Popol bintang 3 gak ada harga dirinya cok ya. Lawan Layla kita bintang 1 guys. Gak ada harga dirinya lu Popol. 16 tak udah guys Layla gue guys. Wah ini kalau menang sih GG. Gila coy. Can you see that, mother father? 17 stack udah guys. Ulti lagi.
Dar, 18 tak, tambah lagi 19 tak, nikmat sekali lawan mistik burau memang guys ya. Oke, ini kita ambil. Beuh, ada ruby 3 biji coy. Oke, gak tahu nih kalau kayak gini kayaknya mendingan kita archernya mungkin 3 aja gak apa-apa sih guys. Lebih penting kita ngaktifin immortalnya 6 daripada archernya yang 6 guys. Archer 3 kayak udah cukup ya. Ntar kita lihat nanti deh, kalau bisa 6 lebih bagus ya. Cuma kalau gak bisa, archernya paling 3 aja. Oke, lalu kita arlot lagi nih guys. Dapatnya astro dia ya. Slow, Layla kita udah nggak bakal kalah lagi nih guys. Ceprot. Nggak juga sih, masih bintang 1 guys. Aduh tolong mamang. Ayo dapat kill dulu lumayan. Nambahin stack, oke 23 stack, cakep. Ayo Layla ulti lagi, Layla ulti lagi, ulti. Ceprot. Aduh sakit banget ya cok. Oke nggak apa-apa ya, yang penting masih sempat ngekill Layla kita ya. Masih nambah stack, udah 20-an nih. Oke kombi kita ambil ya. Nah ada Layla juga akhirnya bentar. Power overload guys ya. Memperoleh 30% mana, let's go. Nah ini baru sedep guys. Udah bintang 2 ya Layla kita ya. Tiap ngekill regen mana 30% ya. Wah ini kalau pakai elementalis lagi sih makin nikmat guys ya. Let's go. Golden staff bisa yuk, golden staff. Atau nggak DHS lah boleh. Dua-duanya ada, nice sekali. Golden staff lagi coy, 2 biji. Mirror, kayak golden staff aja deh. Gue yakin bisa bintang 3 sih ini. Kita ngeroll doang guys. Si banyak stoknya nih. Tap level dulu ya, masukin ruby aja dulu. Nah ini baru nih, gila nih boy. Full attack speed ya Layla kita guys. Satu lagi kita kasih Nia ya. Nah ini di level 7 juga enak nih ngeroll nyari Layla ya. Jadi udah gacor guys Layla gue guys. Wah ini tars 3. Oh dia pinter dia ngambil yang shield ini guys ya. Buat bertahan hidup karena darahnya udah sekarat nih 18. Paling tapi lu bos. Kok multi? Apakah dia mati? Ada shieldnya tadi dah. Oh iya bener guys, nggak mati cok. Ada shieldnya kan? Tapi kenapa nih? Gua ada efek ulti eliminasi ya? Harusnya kan nggak keluar. Selamatkan dia guys, gara-gara dapet rune yang ini ya. Kalau nggak ada pulang tuh cok dia. Oke, cari lagi guys ya. Oke, ini mortalnya udah bisa 6 sih guys. Jadi kita fokus dulu. Wait, ini mau bintang 3. Aduh ini tanggung banget guys, sumpah. Udah ini lagi, aduh paling benci gua kayak gini nih. Aduh. Nah kita mesti korbankan dulu ya. Oke. Jual ini dulu deh. Ini juga jual, archernya jual dulu guys. Soalnya belum tentu juga kita makin 6 archer ya. Kita fokus, aduh ini cowok tanggung. Ah ini ruby bintang 3 guys, bentar kita jual dulu apa ini deh. Oke ruby bintang 3, aduh arlotnya belum kepencet cowok. Aduh belum pasang satu, cocote. Masih harus buang hero nih kita nih guys. Kita selamatkan yang penting-penting dulu ya. Arlot bintang 2, ini jual dulu Vale, ini jual. Biar ada slotnya dulu guys. Fanny sama satu lagi, mati cowok. Gue pengen ngeliatin pertandingannya cowok. Sibuk mengurusi ini gue yang full guys. Oh ini Karina buang juga nih. Nah ya, udara kita 69 coy. Kepala ruby kita bintang 3 guys. Nah ini kita bisa pasang, kita taruh tengah aja. Oke, duit kita miskin ya guys ya. Kembali miskin lagi tapi nggak apa-apa. Ya, ruby kita bintang 3 lumayan buat TB-TB guys. Nah, Layla ini butuh TB-an juga coy. Oke, Layla gue ini WM juga guys, mantap coy. Jadi 4 WM kita guys. Wah, FC-nya kencang sekali ini bos. Oke, aduh Vale bintang 3-nya megang ini lagi coy. Penurun karir kampret. Lawan kita Arlott Yuki 3 guys ya. Tapi slow sih, Layla bintang 1 nggak ngaruh bos. Hah? Layla bintang 1 nggak ngaruh bos. Nggak ngaruh bos, masih sakit. Kacau di balau di kacau. Bintang 1 guys ya, nggak ada harga dirinya tuh Arlott Yuki 3 guys. Dibantai Layla bintang 1 cok. Dapet apa lagi nih kita guys ya. Ada immortal lagi guys. Oke ini kita biar cepet aja guys ya. Sebenarnya elementalis sih menarik, cuma mendingan kita fokusin biar ambil immortalnya dulu guys ya. Kita bisa bikin rubinya jadi immortal juga nih. Takutnya kita terlalu greedy mother father ya. Buat Layla kita ntar immortalnya nggak 6, nggak maksimal guys. Nah ya, oke ini udah 4 immortal nih guys. Ruby kita kasih ini Hexcloud deh. Masih banyak ya, Layla kita masih ada 12 stoknya guys. Tars 3 nya kita pulangkan nih guys ya, sebelum dia menjadi-jadi guys. Nah kasih paham, langsung hilang tuh Gatot. Ini god nggak ada scary-scary-nya. Sakit banget cok, sumpah Layla gue cok. Nggak bohong guys ya, nggak bohong. Sakit banget ini Layla immortal coy. Kita pulangkan tars 3 nya guys ya. Jangan kasih dia sampai late game. Makin late game makin bahaya coy. Nah pulang, cakep, sisa 4 orang guys ya. Stack kita udah 41, otw 50 stack guys. Kita roll lagi. Nggak ada kampretos. Oke ada Layla, sabar ya. Kita ambil di belakangan aja ya. Kita ambil aja deh, takutnya gue lupa. Ini biar gue jual aja. Nah gini kan, tetap 20. Oke yang lain cuman figuran dong guys ya. Yang penting ini Layla. Buset, tars 3 nya almost jadi. Oke lagi-lagi nih kita harus membantai dia guys ya. Sebelum gue bintang 3. Aduh Layla gue bisa nggak nih?
Cok, aduh sakit banget cok, gocah cok. Sumpah, aduh anjing ini bahaya nih. Aduh cok, teh sisa 5 dia kenapa gak mati aja nih kampret nih, tier 3 nih. Wah, abis ini jadi nih gotnya bintang 3 nih guys. Survive nih tier 3 ya nih bos. Oke, ada Marvis lagi. Oke, ada ini lagi. Oke. Nah, ini ada Layla lagi guys ya. Nah, ini gak apa-apa nih, kita ambil belakangan aja guys ya. Dikasih clone juga oke sih kita kayaknya. Itemnya menurut gue segini udah cukup guys ya. Life steal gacor, attack speed udah gacor. Stack kita udah 15 guys ya. Stack Titan kita udah 15 coy. Tinggal jadi bintang 3 aja nih. Udah full stack juga ya. Tinggal immortalnya aja belum full stack. Ini kita ambil paling winter kali ya. Biar saya ikat dulu. Aduh, gue telat ngambilnya cok. Astaga kan. Jadian guys. Baru gue omongin di ronde sebelumnya kampret. Wah cok. Oh gak apa-apa keluar lagi Layla-nya. Oke, kali ini gak boleh lupa guys. Layla-nya kayaknya gue taruh sini aja deh ya. Biar rubinya masuk dalam ya. Karena Layla kita udah full stack juga guys ya. Kita taruh dalam ini juga stacknya udah gak nambah lagi cok. Maksimal di 15 stack untuk Titan ya. Oh iya, ini kasih ini aja deh Mia deh. Let's go. Ngeri-ngeri nih. Gedut-gedut hero dia guys. Ada Masya bintang 3 lagi. Masyanya pakai winter. Waduh, sabar bang. Wah gila, langsung hilang cok, dicocol Masyanya. Di hero Masya cok. Ayo Ruby. Oh wester nih, gak gerak nih kita guys. Ini bahaya nih wester nih. Kita gak ada ini ya. Gak ada purify guys. Aduh cocok. Dalam lagi kenanya nih. Tadi vale 2 ya masihnya. Fanny gue dapat MM lagi guys. Lain lagu kurang 2 lagi ya. Nah kayaknya Fanny bisa kita kasih item ini deh guys. Ruby aja kita butuh Ruby buat nebe guys. Nggak, Ruby gak ada jadi gak ada yang nebe nih cok. Kan Fanny aja yang dalam ya. Oke. Yuk let's go. Oke Layla go free hit ya. Layla go free hit langsung bantai. Nice. Sakit banget cok. Let's go. Bocor. Oke, Layla gue udah full stack nih guys. Layla gue udah full stack ya. Full stack Titan udah, full stack Immortal udah ya. Tinggal jadi bintang 3 aja nih. Sama nyalain 6 Immortalnya guys. Ini udah, waduh musuhnya dari sekarat guys. Kita belum jadi bintang 3 cok. Kita mesti semua ke dalam guys ini. All in. Aduh anjir. Nah Layla, emang satu lagi coy. Pepak coy, Layla coy, menang lei. Lei, oke. Gue jual, nice. Layla bintang 3, let's go. Gila guys, Layla, gede banget coy. Coy pak coy. Lihat guys, tuh dibandingin sama Angela ya. Kayak kerdil coy, Angela coy ini ya. Layla Titan mode Immortal full stack. Wah lawan kita udah jadi tier 3 nya nih guys. Tapi taruh sini aman ya. Ultinya God biasanya gak nyampe nih. Layla gue nyampe coba sih keteknya slow. Slow mampus masuk satu kan kesini. Hilang langsung. Dar oi ulti God gak nyampe. Kesini ya Teo. Layla Titan full stack. Oh ini keluar langsung ulti nih. Ayo. Nah kan. Nah ini riwayatmu. Nah ya. Gak bisa macem-macem dia guys ya. Tier 3 hero legend lawan. Wih yang ini menang cok, lawan kita cok. Kita bisa dapat slot gak nih? Mau jadi 6 immortal guys. Dapat slot dong. Ada slot, ada immortal juga. Oke, slot. Dapat free slot. Nice. Kita bisa jadi 6 immortal guys ya. Wah, ini komplit banget guys. Layla-nya cok. Nah, ini kita pasang. Satu lagi kita ganti aja. Mianya gak usah. Nah, yang penting 6 immortal guys. Oke, lawan kita di pojok sini ya. Kiri ya. Kita taruh di arah sebaliknya guys. Pokoknya ya. Kalau God, kalau selurusan kita langsung matang guys. Kena God guys. Kalau gini kita free hit ya. Soalnya Layla kita resnya nih jauh parah. Oke, let's go. Layla Titan immortal. Full stack. Titan mode, let's go. Gatotnya bintang 3 guys. Aduh Layla gue jadi ini lagi, jadi Molina guys. Slow. Sakit banget guys, udah guys. Gak bohong guys, Layla gue. Gatotnya loncat, dar. Langsung lenyap gak tuh Gatot, ha? Langsung lenyap gak tuh. Attacknya 3100. Kandas dia guys. Sakit parah cok. Kita pulangkan semuanya guys ya dengan Layla Immortal Titan mode full stack. Very good, 3100 complete guys ya. GG gimang ya. Tier 3 hero legend kita bantai guys ya. Meskipun sudah bintang 3 guys. Harus tunduk di hadapan Layla di Jabal Latos ya. 219 cok, kalau gue cok. Jadi kurang lebih itu dia guys ya kontennya Layla Immortal Titan mode full stack ya. Sakit banget sobat damage guys ya. Apalagi attack speed kita juga udah gacor sekali dengan adanya Inspire dan juga Golden Staff ya. Dan ya segitu dulu video kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang nonton. Kalau kalian ada request-an kamu lain komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Thanks for watching dan subscribe. Stay with Kelvin Gaming.